Kita terus saja langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Muhammad Hafiz Kasim. Silakan. Terima kasih kerana akan penyampai di Bilik Berita Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Keadaan cuaca yang agak lembap petang ini itu yang dapat digambarkan dengan keadaan yang berlaku terutamanya bagi negeri-negeri di sebelah pantai barat semenanjung Malaysia. Seterusnya, laporan cuaca dimulakan dengan melihat kepada corak tiupan angin. Angin ketika ini masih lagi bertiup dari arah tenggara merentasi rantau semenanjung, sementara untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, tiupan angin lebih didominasi dari arah barat laut. Dengan tiupan angin yang kurang signifikan kepada kawasan perairan, buat masa ini tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Laporan cuaca diteruskan dengan melihat kepada paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Jelas, diperhatikan petang ini hujan berseteru petir sedang berlaku bagi negeri-negeri sebelah pantai barat semenanjung. Begitu juga melibatkan negeri-negeri sebelah pantai timur di sekitar negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Keadaan cuaca sedikit berbeza pula jika diperhatikan di negeri Sabah dan juga Sarawak, di mana pada petang ini secara amnya tiada hujan di kedua-dua tempat. Baiklah penonton sekalian, sebelum berpisah, apa kata kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar yang telah pun disediakan. Sekian sahaja dahulu daripada saya, Muhammad Hafiz bin Kasim, langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia, rakan cuaca anda.